What's up guys, balik lagi bersama gue Fadli WS. Nah pada video kali ini guys, sesuai judul dan thumbnailnya, saya mau bongkar faul akun Free Fire seharga 10.000 rupiah ya guys ya. Nah gue tuh beli akun Free Fire seharga 10.000 rupiah cuy, murah banget guys. Sekarang tuh akun Free Fire lagi murah-murahnya ya guys ya, gak tahu kenapa sekarang harga akun Free Fire tuh sekarang makin menurun cuy. Nah, di sini kita lihat dari tampilan awalnya itu udah ada sekar titan cuy, widih mantep nggak tuh, dan udah memakai baju master ya guys ya. Ini akun udah pernah master 3 kali cuy kalau nggak salah. Oh iya 3 kali ya guys ya, udah pernah master 3 kali cuy. Oke kita review dari Elite Pass-nya dulu ya guys ya. Untuk Elite Pass-nya tuh bolong-bolong ya guys ya, ada yang kuning, ada yang putih. Nah, setara lah guys dengan harganya guys, yang cuma 10.000 rupiah ya guys ya. Terus kita lanjut ke rank. Untuk rank-nya Diamond 4. Sekarang kita lanjut ke KD cuy. Oke untuk KD-nya, untuk KD rank aja ya guys ya, langsung KD rank. Untuk KD squadnya yaitu 2 cuy. Oke, untuk KD duo, untuk KD duo 1, untuk KD solonya 1. Oke, sekarang kita lanjut ke faul cuy. Kita mulai dari karakter cowok dulu ya guys ya. Oke, kita menuju ke faul. Nah, di sini banyak sekali guys. Guys kalian bisa lihat di sini. Ini gua nggak tahu ya guys ya, ini dapatnya dari mana saja cuy. Soalnya gua udah lupa cuy dapatnya dari event-event mana aja. Nope. Kalian bisa lihat-lihat aja ya guys ya. Ini. Kalau menurut gua sih worth it guys, harga 10.000 dapat akun sebagus ini cuy. Kalau kalian setuju nanti ini akun gua jual guys dengan harga 10.000 juga ya guys ya. Kalau banyak yang setuju. Bisa lihat ya guys ya, ini gua udah lupa cuy dapatnya dari event-event mana aja, soalnya gua udah lama banget guys nggak main Free Fire ya guys ya. Kalian bisa lihat-lihat aja cuy. Oke kita lanjut ke bagian kacamata cuy. Ini yang atas-atas nih kalau nggak salah dari Elite Pass semua cuy, yang bagian atas ini yang kuning-kuning ini. Ini dari Magic Cube. Nah ini guys, ini jenggot BNL guys. Jenggot BNL yang versi jeleknya ya guys ya. Ini juga item all. Ini cuy, ini juga item all cuy. Kita lanjut ke sini. Di sini cuma ada 4 guys. 1 2 3 4. Kita lanjut ke bagian baju cuy. Oke sama aja ya guys ya. Ini rata-rata dari Elite Pass cuy, yang di atas-atas ini. Yang warna kuning-kuning ini rata-rata dari Elite Pass semua. Ini dari Elite Pass kalau nggak salah. Ini dari master cuy, baju rank master. Ini juga. Terus ini. Gua percepat aja ya guys ya, biar durasinya nggak kepanjangan cuy. Oke, kalian bisa lihat-lihat aja cuy. Oke. Ini dia untuk baju-bajunya. Oke, kita lanjut ke bagian celana. Oke. Kalian bisa lihat cuy, ini celana-celananya. Worth it lah guys ya, harga 10.000 ini menurut gua sudah bagus cuy, harga 10.000. Oke kita lanjut ke bagian ini, sepatu.
Ini ada sepatunya Bang Ledda cuy. Oke. Terus di sini ada tiga guys. Ini hiu, terus ini astronot. Oke, kita pakai baju yang bagus cuy. Gua ganti dulu ya guys, setnya yang keren cuy. Oke, bentar. Kita ganti set yang awal tadi guys. Ini terus pakai Master Arctic Blue dan rambutnya yang ini. Nah. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian apa guys? Ke pet dulu ya guys, ya ke pet. Di sini petnya ada berapa guys? Ada bentar, satu belum di download guys, kita download dulu ya guys ya. Satu, terus dua, tiga, ini juga perlu download, kita download. Empat, lima, 7 8 9. Ada 9 pet cuy. Ada pet, ini pet apa namanya, pet Rocky, terus Falco, 1 2 3 4. Coba cuy ulangi. Oke, dari mana tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya ada 9 pet cuy. Oke, sekarang kita lanjut ke collection. Nah, di sini gua lihat-lihatin aja sekilas ya guys ya. Nah, ini emote-emotenya. Ini terus ada ini. Ini dia emote-emotenya cuy. Terus animasinya tidak ada kendaraan. Ini guys kendaraannya, kalau bisa lihat ini tas. Terus skiwingnya nggak ada cuy. Terus loot boxnya. Skateboard, dia kalau harga 10.000 menurut gue udah worth it nih cuy. Terus parasut, background, terus avatar. Bentar, backgroundnya kita habiskan dulu nih, backgroundnya. Terus avatar, jadi avatarnya. Terus pins. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian senjata ya guys ya. Senjata ini pasti yang kalian tunggu-tunggu cuy, di bagian senjata ini. Oke, nah di sini untuk senjata M4A1 ada 5 cuy, skinnya ada 5, 1 2 3 4 5. 5 satunya trial ya guys ya, ini trial. Terus untuk AK ada 6, 1 2 3 4 5 6. Ini AK-nya ini satunya juga trial cuy. Terus untuk M14 ada 4, satunya trial juga. Untuk Scar ada 8, ini di Scar Titan cuy. Oke, ada 8 cuy untuk Scar-nya, 1 trial. Untuk Rosa ada 3, 1 trial. Famas ada 2, satunya trial. XM8 ada 2. Ini XM8 inkubator paling atas cuy. Untuk AN94 ada 6. Untuk AUG ada 1, Paravel enggak ada. Ini juga enggak ada. Terus kita lanjut ke sini. Gua liatin cepat aja guys ya sekilas. Ini M60. SMG-nya. Ini M40-nya ini guys, inkubator juga guys. Oke, terus ada P90. Ini shotgun. Ini spasnya ada 8. Sniper.
panci. Ini katanya katarannya nggak ada cuy. Untuk skin tinju juga nggak ada. Ini untuk skin bom. Ini global. Ini. Oke, kita udah review semua ya guys ya. Kita belum review di karakter cewek, tapi untuk karakter cewek kalau banyak yang setuju kita review, jika tidak banyak yang setuju kita tidak review ya guys ya. Kalau banyak yang setuju kita review, jika tidak banyak yang setuju kita tidak review cuy. Pra mungkin cukup sekian, gua Fadli US undurkan diri, bye bye.